قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلامة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة يكون dalam dina Jum'ah saat utawi ono waktu la yuwafiquha kan ora ngepasi ora nyocoki ora beneri ha ing sah sapa muslimun wong Islam ko imun kang jumeneng yusolli hari sholat sopo muslim yas'alu khali nyuwun muslim Allah Gusti Allah khairan yang kebagusan orang lepasi mau illa a'ato kecoba bakal paling sopo Allah hu ing muslim ing penyuwunane. Wakola haling diko, wakola menghalik isyarah kanjeng Nabi, dia tihi kelawan astane kanjeng Nabi. Wawa tua alamnya lagi kanjeng Nabi, an mulataku ing pucuk-pucuk trijine kanjeng Nabi, ala batnil husto ing atase batine driji kang tengah wal khinsiri lan jentik kulna anmilah kena anmulah kena kurna mudah betul bahasanya insyaallah berbendah begitu mudah sopan kabir yuzah iduha jadi isyarah itu dalam rangka memberikan isyarah bahwa sangat tidak lama saat itu sangat tidak lama tidak banyak yuzah itu kali ini diakikan dengan pihak yang sah ada kurang terusannya bina kolannya orang mana ya kolah lah Wakola lalu nanti kau sebuah luwais yuk luwais ini setiap hari Jum'ah itu ada waktu yang tidak banyak siapapun yang berdoa mungkin ini bahasanya qa'imun yusolli berdiri sholat seraya berdoa mungkin doa dia nalikane yang nanjur hati ya nyewonopo dan sabi dulu deh nek orang-orang wong Islam sehingga waktu itu lagi ngadek sembahyang dan berdoa mohon Allah maringi kepentingan ibu opo nek pas waktu itu ngepasi waktu itu Allah bakal maringi ngabulke penyuwunane
Nabi memberikan isyarah biati wawadu'an mulatah wa'ala badnil wusto wal khinsir kulna yuzahidu'a. Artinya waktu ini orang ke Siti Siti mula. Ini kenapa? Supaya ini orang yang fil Jum'ah, tapi fil Jum'ah. Fil Jum'ah ini semakna ini Jum'atan, sholat Jum'ah. Nah, oleh ahli hadis, ada yang menafsirkan, bisa saja permohonan dungu itu saat juning sholat, iso wae sak badane sholat. Sholat fil Jum'at ing dalam salat Jum'at. Maknani awan tengah yang dina Jum'ah nanti akhir. Jadi waktunya dari mulai awane dina Jum'ah nanti akhir. Gimana nih? Di antara nih wong dong lega kake Jumatan nyante akhir hari lah nyante sore ana sing maknane ngono ana sing maknane ya salat Jumat pada saat salat Jumat ana sing maknane sing maksud Jumat iku tengah awan nyante akhire awan nanti sore. Nah waktu itu tidak lama, ini isyarah supaya kabeh wong-wong Muslim, teman-teman ini ngekeh-ngekeh penyuwunan pada saat itu tengah hari Jumat sampai sore. Bermenawa
iso nepasi waktu sing istilah waktu istijabah. Waktu dijabah ini dua. Karena sing dikake mana dalam hadis yang lain termasuk waktu istijabah itu waktu ketika khotib iku lungguh di antara dua khutbah. Iku waktu istijabah gitu ya. Arep ngancik khutbah sing ping pindho iku diprayogake awake dhewe. Nyuwun dumateng Gusti Allah apa perlu nela. Muga-muga ngepasi dina wektu dijabah doa Allahumma amin. Kala hadasana Ibnu Musa'din Ansu Batar bin Luh Hujjat Wadad Kala hadasana Ibnu Musa'din Ansu Batar bin Al-Hajjaji An Hisham ibn Zaidin An Anas ibn Malikin. Iki keterangan hadis iki meng yang terpenting mengambil dari kata bahwa isyarah, soal isyarah, kan Nabi berisyarah dengan menunjukkan bahwa waktu tidak lama itu dengan mengumpulkan kucuk, ujung jari-jari di jari yang tengah dan jari yang kelingking. Kala ketika sapa Anas ada ngani ngoyo sapa Yahudiyun wong Yahudi fi ahdi Rasulullah dalam zaman ikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngani ngoyo ala jariyatin ingatasi budak wadun amat fahoda mongko kalam sopo Yahudi audohan ing biro-biro sandangan kanat kang ono pa udoh alaihya iku ngatasi jariah bahkan apa klambi-klambi ini disebut warodoha warodoho landremu mecah sopo si Yahudi mauro saha ing sirai jariah fa'ata moko nyewanake ibiha kelawan jariah sopo anduha keluarga ini jariah dan suanake Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iya hale utawi jariah waktu fi akhiri romatid ing dalam akhire kekerene ruh artinya meh pecah nyawane masih ada tanda-tanda kehidupan masih sudah setengah sadar. Wakot usmita somata itu mana nih menang sumita usmita tarni digawe kelu kelulisan digawe kelulisane sopo jariah artinya ngantek dek neneku harus ngomong wis angel sangin di negeri silam sepetah remu pokoklah moko dawuh lah maring jariah sapa Rasulullah SAW dawuh ini man utai sopo iku kota lagi kota lawus mateni sopo man ki ing sirwaten fulanun opo fulan tapi yang ditunjuk fulan itu lighairillah di maring liyane wong totala kang mateni sapa lati ha ing jariah menunjuk orang yang sebenarnya bukan pembunuh atau penganiaya fasar mokawe isyarat sapa jariah biro siha kelawan sirai jariah an tegese la boten jadi menggedek
apa kau dipateni kan? Kau ini lesanya bisa rasa ngomong gak ada mesti temu kau lah nanti kau Anas kau lah mau kau dahulu mana sopo kajik Nabi Lira Durin Maring wong lanang kang liyo akhoro kang liyo gairiladzi kang liyane wong kota lah madani sopo aladzi ha incariah fa'asyar moga ngaturi syarah sopo jariah an tegesi la beten terus kan Nabi nuduk nih apa kai gede beten pakola moga dawa kaki Nabi fulanu moga ono to utawi fulan iki sing mateni kowe tapi fulan mau memang liko dilihat ngendikane kanjeng Nabi minggu ini wong sing mateni jariyah sing karep mateni jariyah fasar monggo ngaturi sara sing jariyah ning kanjeng Nabi antegese nabi nggih niku fa amara monggo perintah di kelawan mateni kotil sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farudi kha mabatin keprok den jul den pecah apa suhu ndase kotil baina hajar ini antarane watu luru keprok tapi ini kalau dia mateni dengan cara itu ya akhirnya di kisos sesuai dengan perbuatan ising tingin tiga, ising dibicara nih hati siki isarai jariah mau apa, siapa si mantan ini, apa ini, buatan sing ditunjuk memang bukan lagi, buatan, dan ditunjuk lagi orang memang dia yang duwe karep mantan ini, apa ini, ini artinya hanya dengan isarah itu sudah menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan keputusan hukum. Hadasani kopi sotu Hadasana Sufyanu an Abilai bin Dinarin an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala untuk Sufi bin Umar kami itu Ustahu kurumu aku an Nabi Muhammad SAW ya kuru khalidah bukani Nabi Dawi al fitnah tu utai fitnah iku min huna sangko kini wa asyara hali paring isyara kanjeng Nabi ilal masyriki maring tanah masyrik masyriki ku wetan gun tukulis kanjeng jadi ada penjelasan yang nanti akan lebih panjang tentang masalah fitnah minggu ini berapa minggu Gola hadasana Ali ibn Abdillah hadasana Jarir ibn Abdul Hamidi an Abi Sahakos Saibani an Abdillah ibn Abi Aufa Gola ketika Abdullah bin Abi Aufa kunna nafkabeku fi safarin yang dalam perjalanan ma'a Rasulullah dari Rasulullah SAW falan ma'gharabat mau ya kemas mau surut popo asam sering ini kolang di kau kan tidak pilih dan tulen masih wong lanang anzil tumurun nasiro fatah apa mana Fajtah mongko ngadono no togo, togo ngecino no siro,
طب اموت القاسي زي النار نجيب على نموت ing tenang suwek jenenge. Tenang suwek itu mestinya harus di dilumerke karo susu. Karo banyu. Dijadi banyu dikai susu terus diudek. Li jerono ingsun atau kanggo ingsun kola matur sapa sira jul ya Rasulullah lau am saita mbok mangkene pun sambut lambut kenten soten ya artine kan Nabi kan nyusahake meh buka. Nah, kan Nabi dawuh, aku dijari senang suai mbok pake santen. Lau am saita mbok yo mancing sore panjenengan tegese mbok mangke nek sambut santen. Tumakola ngene iki kok gawe kan Nabi anjir betul. Pastah pokok ngedon ono siro atau ngadon ono siro ing jenang suai kola ngintiko matur sopo siro jul ya Rasulullah lau am saita buk mangkin lai sambun sonteng rumah sana ulung suruh lau am saita lak buk ingin lak menari sambun manting sonteng panjenengan inna alai kasatun nikuang yang atas benar opo naharon rino kita kasih siang di gak rune seringnya suruh sementara sing diroyu langit isi padang cuma kalau aku udah bukan Nabi anjir betul pas dah ngadon lo suwek siroh panan jalan waktu merunut julfa jadaha moga ngadoni tenang suwek sopo sila jelang kronan kaki Nabi bisa lesati dalam ambil kabin telu fasaribah moga ngunjuk sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumma au ma'a dimana kira nonton ada karo soal dawe kaki Nabi soal kon ngadoni suwek argawe agar tunjuk tumau manuli maring isyarah kanthi nanti biyantara sing ngadhep masuk maring arah wetan tanah wetan wakola dawas Nabi idha ru'aitu nalika meruh sira kabeh alaila ing wengi kotak berada menus madhep apa lail min hauna sanga kene nggon masrik fakot aftara mengko temen wis kena muka sapa aso imu wong sing basa iya bener ana hubungane teh. Ya kira nek wetan iku wis ketok peteng yo. Ya berarti wis kena. Muka senajan ketok langit sik padang. Kuwi nek nalika srengenge suruh ngono nyemburate srengenge kan ije muka. Tapi sementara jajak wetan wis ketok peteng yo. Wis kena muka, wis kena muka ya maksudnya. Bisa mengganti lagi ini. Anak sahabat batin ini pun ingin muka no wes kok ketinggalan sih siap wes itu menunjukkan bahwa di dalam kita beribadah itu anggar ning pikiran itu kira-kira wes ya wes orang semua kudu di yakin kir wis tenang apa belum ya mungkin betul oh jadi rakyat tak ya wis padang wis dan ibadah itu bisa dilakukan sembarang wong ya orang kudu wong
sing iso hitung-hitung. Mulane kaya menentukan hari awal puasa, awal Syawal itu kemudian usah gelimet. Biar itu enak situasi iki wis bodor yo. Ono kangon ngomong aku urung bulan berarti sebetul orang mati sumpah barang takon ni, ambek orang man takon ni. Nek kaya wong saiki kan umum, mbok endo mbok Muhammadiyah. Iku anggere awal Ramadan mbek awal Syawal mesti geger. Ono sing poso dhisik, ana sing poso keri, betul dhisik, betul keri. Ono malah sing iku etungan iku etungan sing turun temurun, jadi orang berpatuan kalau penanggalan malah. Ya jamaah tarekat nih Sumatera biasanya, tidak orang di sini ini. Di sana biar mursyid awal itu ngitung betul ngitung Ramadan itu nganggu hitungan itu. Ayo biar. Dengan alasan khawatir uang poso wis bodo kok poso iku haram lah yuk kira enak ngerti tau mengerti ini dulu ngerti ini dulu bodo yur apapun saya cuma mati harus menentukan bahwa awal Ramadan hari Kamis tanggal Pino Marga. Gue gak usah rasati kabar gue gak mikir-mikir gue kaya menteri agama gue enak nih apa? Rukyah yang gak mau menteri nopo gak mau bido ya rapopo sakar pem ini gue jendisi ilah ya pinter-pinter oke gue ya. Gue kaya menghitungan gue iki wis pete kurung yo. Atamanda oh, semene rada mulan. Bayang ngono wae. Dene akhire kok urung ora apa-apa. Martine wis yo. Kene nek kowe ngerti urung kok sembayang lah wis gak gak. Ngerti ne urung wis kok yo ora apa-apa. Dadi bocet iki putu. Gue ngira lo butuh pembidu nanti ada pertanyaan ini siji waktu ada imam imam Riyoyo butuh nih kelompok orang-orang yang memang dice itu adalah butuh pembidu nanti sesuai dengan imam imamnya itu kisah pora aku ditakoni aku nimbuh aku meninggal. Mesti dibicara orang poso ini. Bicara ini poso iso benar poso sing hakiki ku biji karti perlu dibicara malah orang waktu ini awal poso. Ini awal poso itu dari wong ini wis poso wes ya wujok benak penurahan ibu penurahan bodoh ibu uswa kemendani jam itu berita bahwa telah diputuskan oleh Menteri Agama dengan mendatangkan semua orang-orang sing wong rukyah ning daerah kono ya. Lah apa kok
bagi penjajah itu. Bukan kita tenang. Ini duit itu tunggu orang yang sakit duit rasa betul. Alhamdulillah. Kau ini mau ngadu nanti. Betul gak lu? Ada nono suat. Biasanya itu tenang itu di ceri gak lu? Mungkin nak kaya saiki ya, kaya aktif gitu. Energen ya. Kaya ono wis di kai susu, di kai banyu, terus diudek. Ya, dari diubi. Udah. Mbak makin nebun sultan mahun. Betul. Dan jadi ngerti sih, ini kisih hewan nih kan di Rasul. Betul. Jadi nanti kau kaki Nabi dengan isyarah. Nek wis kira jagat wetan ini sudah petang ya wis. Selagi wis kaki tok wetan, wis petang senajan lagi duur cek padang. Wis kena muka. Ini cara umumnya. Bodoh kari, milih sing bodoh Muhammadiyah apa NU? Ya milih sing disin. Romanto ini milih Muhammadiyah apa NU? Milih sing kari. Ahadan ingo siji minggum sanga sira kabeh apa nidaun ada dita ubilalin ada nebilal aku kalau ada kasih nabi ada nuhu ada nebilal min sahurihi sanga sahuri ahad fa inna mayunati angin pestine adan sopo bilal aku kalau ada kasih nabi yu adilu adan bilal liar ji'a krono atau supaya bali sopo ko imukum wongkong sholat tirokatih walai sahale urano iku ayakula adan bilal iku walai sahale urano adan bilal iku ayakula yento ngandake metune fajar sodik karena kau isyakan nabi iku yakni ngesakan nabi asubha ing waktu subuh awil fajar atau fajar adalah
Lagi isyarah meneh. Wa adharo lan gluhurake sapa Yazid. Yazid iki rawine Yazid bin Zurayk. Ya teng astolorone Yazid tumamat kanuli dawake sapa si Yazid ikhtang bayi salah si jini yadehi minal ukhro songko tangan kangone kisara jadi ini Yazid bin Zurayk itu nanti kau kan nabi kamu nek Bilal azan mengikahi ojo nyekah lemu sahur ke adzan Bilal iku supaya wong sing do tahajud ning masjid wong sing dhek njumeneng njungkung sembahyang do bali istirahat kanggo nyongsong wektu subuh kan jenenge ketika walai sayakun artine adzan iku ora berarti diartikan sebagai pertanda fajar sodik. Wa adhara lan sing cerita Zurayk ini Yazid bin Zurayk wa adhara jatehi cerita ke tangan loro diangkat gitu cerita ke nek tentang soal fajar sing katip fajar sing durung waktune subuh. Terus mungkin piye aku nek gambarake piye fajar ana loro. Dadi fajar ki ana fajar setik, fajar katip. Dan mungkin ketika isih loro ngene iki artinya fajar sing nalikane Bilal azan iku fajar katip. Nah, nek wis karek siji berarti kan fajar satik kisara yang orang ingin dikaki ismono itu nih untuk bahasa nih wakolang di kesepalai suatu sini Ja'far ibn Rabi Adhan Abdillah menepi Hurmuz Hurmuzah sami itu ngurung aku sabi Aba Hurairah tanya Bura Rauh Jamalu kalau kita musim di kesepal Rasulullah SAW mata lu bakhili utawi contohnya wong sing bakhil wal mungfiti wong sing ngawe nafakah tegesi infak iku kama tali rojula ini kaya contohnya wong lanang luru alaihima iku nyata si rojula ini jubatani utawi klambi gugung luru min hadidin songkong besi min ladun sat yaihima saking arah-arai susu lorone rojula ini ila tarokihima maring apa man? Selangkangan awe susu ngantek selangkangan lorone rajula ini fa'amman munfiku anapun utai wong sing nafaka ke bodoh atau infak iku falayung fiku ora nafaka ke munfik syair suci ilah madat dicoba modet opo jubah ala jildi ngatasi kulite munfik hatta tujinu ya tujina ya hatta tujina yang nutupi apa jubah bananahu ing pucuk drijine munfik Thank you.
watakfuah lan lebur. Maksudnya lebur itu nutupi acara huing labete munfik. Jadi wong iku wong bakhil, wong mun, wong sing luman ya panjen iku contone kaya dene contone wong loro sing duwe jubah. Loro mau dijubah kabeh jeneng saka wesi. Jubah mau standare awet susu nganti tekan selangkangan. Lambi wesi mas. Nah, nek wong sing luman iku ketika dia infak iku pakaiannya modot nutupi kabeh kulite ngantek nutupi sak pucuk dijine bahkan sampai nutupi asare. Nek cara wong nganggo klambi nglembreh kae iku rak nutupi tepake ngandak mungsu nglembreh. Wa amal bakhil wa napun kewong sing medhit kumet iku fala yuridu rangar pake bakhil yung fiku hale nafakoh bakhil illa lazimah kejobo kelet sopo opo kunu hal kotin saben-saben kolongan mau di aha ing panggonane halkoh fahuwa mengutawi bakhil iku iwasihu ngambake sapa si bakhil ha ing halqa tapi wala tatasi ora bisa dadi apa-apa halqa wa isirulan paring isyaratan dadi bi isba'i lawan trijine kanthi nabi ila halqihi tumeka gorokane kanthi nabi. Jadi nek wong iku loman iku ketika dhekne infak nafkah kebanane iku nek diibaratke kaya dene klambi. Klambi jubah sing saka wesi mau. Sing ukuran jubah iki mung saka arah susu loro nganti tekan selangkangan. Nek wong sing
Luqman ketika dia nenek nafakah mbok-mbok yang dinafakahi atau yang dinafakahi ikut jumpa iso mojot ngemuli kulit-kulite ngantek nutupi pucuk-pucuk driji bahkan ngantek lembreh nutupi lapete dee ketika dee melaku nek wong bahil begitu dee nafakah ya mung kelek wae dan berkolongan kaning panggonane dee kepingin jembar kepingin apa kepingin jembarake kepingin ngambake sangka pakaiane mau modotke jembarke wis ora iso dan Nabi dengar isyarah wa yusur bisba'i ila halki jadi wis sesak itu kaya wong nganggo klambine wong tuwa klambine bocah kan jadi wis ora iso modot ditarik mrono ya angel tarik wis kala to kaya iku ibaraté wong sing noman karo wong sing kumat. Bagi urusan baik bucu meneh bab sepoto li'an biasanya diawali dengan perpecahan, pertengkaran yang muncul karena ada indikasi oleh kedua belah pihak bahwa pasangannya ora setia. Pora
kudu pertimbangan sing redok mateng. Mulane proses prosesi akad nikah iku enek midodareni, enek masari, enek donga, resepsi lan sabibute karena memang itu menjadi awal kehidupan. Sing mengko penak pora bener pora isukum kuwi awakmu dibanding ono beneran lek milih kanca urip ben iso ora ada masalah sing ngrintangi laku ning ati ning pangeran. Salman Popongan ikan ini yang harus dibujul ya semua seorang usah kon wiridan moco surah Ar-Rahman saben badal sholat maghrib ben kona untuk buju beneran ini yang harus dibujul umpamane wiridan ya muka-muka kudu sing wis iku beneran ana. Aja ora pineh dadi. Temenan. Wis tekasane wong ora pitak. Sampun iki dhewe kowe tunggu-tunggu paling iki selamat ben ya Allah, ya Allah. Ya masyaallah. Rumah sama aku penak-penak ibu. Tapi nak paman aku ngomong paling enak sih nasi ibu aku orang ada. Sebenarnya aku menang guys. Tambah muat nasi aku. Kungkul di rumah-rumah palingnya no rumah-rumah sing barokah awal akhir. Kungkul momongan sing lahir paling no dadi anak-anak sing soleh-solehah. Sallallahu